Dan ini adalah single terbaru di Upstairs yang akan segera dirilis. Ini dia, Semburat Silang Warna. Oke, udah sampai di Lubel, ya kan? Lagi kali ini gue bareng Binsoy, ya kan? Jadi ini tokonya. Jadi dia kayak distro gitu, Lubel tuh. Kita mau nukerin tiket dulu ke dalam. Caranya di sini. Jadi kita bakal nonton di Upstairs di mari. Mantap ya. Nah, mau beli tiket ya? Udah sih, tinggal nuker. Oh. Bro, bro. Oh, gue mau nyari makan dulu, lapar. Belum makan. Jadi biasanya tuh Lubel ini emang sering banget buat nge-geeks gitu kan. Kalau ada band-band dari luar kota gitu kan, mereka butuh geeks yang agak sedikit intim. Mantap. Ya biasanya Lubel jadi solusi tempat buat mereka manggung kecil-kecilan gitu kan. Lokasinya ada di Setiabudi, Bandung. Cari makan dulu ya. Oke, udah datang nih cuy. Udah cuy. Mantap. Makan dulu gitu. Iya. Iya. Aduh. Kan? Aduh. Aduh. Iya. Ya enak, udah minum obat belum sih? Gak tahu. Makan sendiri itu. Tadi kagak makan tuh, lihat tuh. Buset dah. Iya. Makannya ngaco. Makan. Susah cuy. Hidup udah susah ya kan? Iya. Makan ditambah susah lagi. Seperti biasa ya. Bakal gue gig kali ini karena berhubung bintang tamunya The Upster, gue udah betul nih. Mantap sih. Buat dilegalisir ya kan. Wujud sih. The Upster ya kan. Satu. Terus satu lagi Morfem nih. Gue cuma pengen minta tangannya, tanda tangannya si Jimmy doang. Kalau ketemu lagi pula. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Gak ada salahnya kan, bawa dulu ya kan. Bawa dulu aja. Jadi, gue paling seneng banget kalau nge-gig kayak gini sih, yang panggungnya intim gitu kan. Soalnya udah cukup lumayan jarang juga kan, gig kayak gini gitu kan. Banyak kan udah, apa ya, panggungnya tuh panggung-panggung gede gitu kan. Jadi, ada barrier antara si artis dan si, apa ya, si penonton. Penonton. Kalau kayak gini kan, yang gue tahu biasanya tuh, si Lubel kalau bikin acara tuh panggungnya intim gitu, biar si artis sama penonton bisa sing along gitu ya. Nah, yalah, gaya lo kayak Stevie Wonder aja. Stevie Wonder. Lo biasanya kalau nonton The Upster, yang lo tunggu tuh lagu apaan? Bisa akhir pekan lah. Soalnya cocok banget gitu. Ayo, pas banget ya. Lo udah berapa kali nih nonton The Upster? Gue keluar hampir setiap dia di Bandung, gue nonton sih. Sejak gue zaman kuliah, kalau dia di Bandung. Gue cuman nih gue berharap pada joget aja sih orang-orang gitu. Seberapa modern darling sih lo? Enggak, gue masih gitu sih. Gue gak sampai mengulik personilnya gitu-gitu. Oh iya. Gue cuma denger album Energi doang sebenarnya. Kalau CD-CD gitu lo mulai sih gak? Lu kasih kayak energi gue punya. Oh, kasih kayak energi. Berarti cocok nih ya sekarang ya? Cocok. Nggak ada barrier antara
artis dan si penonton kita berdansa akhir pekan ya. Venue-nya. Jadi itu di sini stage-nya tuh. Acaranya belum mulai. Oke, kita ke bawah. Bawahnya lucu. Iya, di bawahnya tuh ada garden gitu tuh. Halo, halo The Upstairs. Halo, halo, halo abang-abang. Gimana sih ini MC? Di sini, Pak. Soalnya kalau di tengah takut. Takut dipelukin. Sama gadis gangster Kota Bandung mah rada galak. Bahaya ya, Pak ya. Galak mah. Jadi sebelum kita mulai kita berkenalan dulu ya. Iya, boleh. Kita kenalan dulu sama teman The Upstairs mungkin dari sebelah kanan. Benar. Dari kanan dulu nih, ini ada. Halo, saya John dari Jasters. John, sama John. Gue Rian Hero. Gue Jimmy. Gue Pupil. Oke. Teman-teman pada sudah kenal ya. Iya, sudah kenal ya. Jadi sebelum kita mulai, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan mereka jawab dengan cepat dan jujur. Cepat, jujur, dan ringkas. Jujur. Apa sih yang membuat The Upstairs terus ingin berkarya sampai sekarang? Itu naluri sih ya, kalau berkarya ya. Jadi terekspos atau tidak, biasanya Upstairs akan selalu berkarya gitu. Dari setelah album Katalika juga kita sebenarnya mengeluarkan beberapa single, cuman emang nggak kita publish secara kenceng gitu ya. Kita ya rilis aja waktu itu emang lagi nggak terlalu konsentrasi. Jadi itu emang udah nalurnya emang berkarya gitu ya. Ini tumpukan lagu sih emang sebenarnya belum ada. Cuman emang kita kalau udah moodnya untuk segera rilis ya kita harus segera rilis. Kenapa ini single dulu? Karena kita kayak nggak sabar untuk ngasih tahu ke masyarakat nih ada karya baru di Upstairs. Ini soundnya juga soundnya lebih segar gitu. Terus cara tak kenapa gue cara bernyanyi gue jadi kayak begini nih, gara-gara bunyi synth-nya si Risma, jadi gue akhirnya nyanyinya seperti itu gitu ya. Wah ya, ini antik banget gitu. Dan secara menulis lirik gue juga agak berbeda dari biasanya gitu. Jadi emang intinya adalah emang naluri dong. Naluri ya. Udah uratnya, Bren. Udah uratnya, Bren. Bener, Bren. Naluri gitu. Naluri itu mah mau udah. Kupahan. Nah, mengatakan naluri itu. Dapser udah akan ke menuju umur 17 tahunnya Dapser kan. Sweet 17. Nah, sweet 17 ada remaja udah puber nih. Udah puber nih. Apakah ada yang disiapkan untuk sweet 17 nanti atau kado terbaik untuk Dapser sendiri menurut teman-teman semua? Yang pasti sih kita mau bocorin aja nih ya. Ya gak apa-apa ya, ya. Kita mau bikin kayak apa, kayak mini konser lah ya. Jadi kayak nih 17 tahun di Upstairs kita udah ngapain aja, kita mau bikin gitu. Ya lagi test case juga di Bandung, kalau teman-teman masih penasaran dengan set yang lebih panjang mungkin kita akan bikin di Bandung gitu, kalau setuju ya. Joy. Nah, itu kita akan bikin di sini, mengajak beberapa band yang punya agama sama gitulah sama kita gitu. Kepercayaan yang sama ya, ya kan? Kepercayaan sama, memeluk elektronika yang sama gitu. Memeluk listrik yang sama. Jadi kita rencananya pasti emang pasti akan ada selain rilis si single ini, kita juga mau bikin kayak semacam 17 tahun silang warna lah, kira-kira kayak seperti itu namanya. Iya. Nah, jadi itu ditunggu aja, semoga ya kalau surveinya mantap, menarik gitu, banyak demand-nya mantap dari anak-anak Bandung, mungkin kita bakal bisa mulai pertama di Bandung. Masih. Ayo dong.
Brownsel bisa untuk kekal lagi Pak. Ya, jumlah sana di Bandung. Sekarang jadi kalian kan harus heboh ya. Apa tidak pokoknya ya. Ya, heboh. Oke. Luka serius.
Apakah aku berada di Mars?
Seru juga Bandung ya. Semoga tim-timnya di upstairs bisa melihat kondisi ini dan kita bisa start tour dari kota Bandung lagi, oke? Okay? Ini kita balik ke album Energy dulu. Yes, mungkin waktu itu beberapa teman-teman mendengarkan ini ketika masih putih abu-abu. Dan ini musik memang merefleksikan zaman ini dia, dansa akhir pekan. Untuk berhenti, aku bersih hati untuk segera.
semoga Os bisa memutarkan ya. Kalau Os memutarkan, tentunya Os menjadi radio yang sangat berbeda. Karena biasanya radio zaman sekarang katanya, kami memutarkan hits, tidak menciptakan hits. Kami tidak takut. Kami adalah hits. Karena kami adalah hits. Karena kami datang untuk disco. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini.
ada album-album lain seperti Magnet Magnet, ada Katalida, EP-EP kita yang tercecer, single-single yang terlupakan. Nanti kita akan berusaha untuk bikin seperti mini konser di Bandung. Oke, Frank. Teman-teman dukung ya untuk kita kelancarannya, untuk kelancarannya. Dan yang paling kita suka kalau main di Bandung adalah ini, gadis-gadis ya, cantik-cantik. Luar biasa.
Memang di Upstairs itu tidak pernah berhenti untuk menulis lagu tentang cewek-cewek yang kece-kece. Awas kembali deh, awas. Itu cewek ini dipakai orang minggir nih. Alhamdulillah, kan tahu kita tahu kita banyak. Ya, gampang, nahan di depan aja. Ya pasti kita senang sekali bermain di One Hour Set. Di Lugel, thank you untuk Jarum. Jarum, Jarum. Untuk Marin juga nih. Marin. Gila, thank you banget buat teman-temannya. Lugel and team, keren banget timnya. Basyat dan juga penontonnya juga luar biasa. Luar biasa. Dan pasti ceweknya kece-kece sekali. Subhanallah, bagus banget yang kota ya. Dan ini dia adalah lagu yang membuat kita sangat dekat dengan kota Bandung. Thank you. Orang-orang berdatangan.
sekian lama gue bisa juga ngerasain lagi gigs yang intim. Gila, di mana penonton sama artisnya tuh nggak ada barrier, cuy. Sing, gila, keren banget. Selesai juga akhirnya Total Geeks episode kali ini ya kan. One hour set bareng The Upstairs. Anjing, gila. Itu tadi acaranya ada di Rubel. Karena acaranya tuh indoor, jadi pengap banget cuy di situ sih. Gila. Gua sampai lepas jaket gue kan. Untung banget lagi dingin-dingin ya kan. Parah. Jadi tuh gua tuh kangen banget acara yang kayak gini kan. Nge-geeks yang kayak gini dimana antara si band dan si penonton tuh gak ada batas cuy, nggak ada barikade, gitu kan? Jadi kita bisa singelong bareng gitu kan, wah bisa gimana lah, pokoknya enak lah, seru-seruan gitu kan. Dan juga tadi seperti kata Jimmy kan, di ulang tahunnya The Upstairs yang ke-17, Sweet Seventeen-nya The Upstairs itu mereka bakal bikin tour gitu ya, konser tunggal kan, mini konser, ya kan, nah, jadi mini konser. Dan mereka juga tadi ngeluarin single baru mereka ya kan. Ternyata masih tetap energik ya kan. Walaupun udah bergonta-ganti pasangan ya. Pasangan personil ya kan. Gimana ya, juga capek ya bang. Bergonta-ganti personil ya kan. Gak tau kenapa gue masih tetap ngerasa spesial aja sama itu band ya kan. Walaupun udah nonton berkali-kali gitu. Dan alhamdulillah ya kan. Gue masih tahu nih. Dapat apa bang? Wah ini. Sini. Wah ini nih. Dapet sesuatu. Eh, di tasu tadi anjir. Tasu mana? Egarisir Jimmy. Ya bukan Dapser sih. Morfem. Wih, nah Dapser nih. Dapat legalisirnya kan. Mantap. Halal nih karyanya kan. Oke, pokoknya keren lah pokoknya ini. Acara tadi keren banget. Dari segi apapun ya kan. Terus juga si Rubel itu tempatnya ternyata enak banget cuy. Ada indoor terus belakang ada kayak garden gitu ya kan. Keren banget pokoknya. Indie banget ya, goblok. Indie banget ya kan. Dan banyak cewek-cewek indie ya kan. Pakai tote bag. Aduh, sayang. Ya sayang banget gue sama mereka. Bisa jadi jodoh belum berpihak sama kita, sama gue maksud gue. Gila bakal okay. Ngapain bang? Sampai bang. Udah lah, gak perlu banyak cot. Thank you banget buat kalian yang udah mantengin dari awal sampai akhir. Lama banget gue nih gak ngerilis vlog ya kan. Akhirnya yang ngerilis juga. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, di komen-komen ya kan. Selalu lah mau komen apa, pengalaman lu terhadap The Upstairs tuh kayak gimana, menurut tuh The Upstairs tuh kayak gimana gitu kan. Ya komen-komen rame-rame aja ya kan, yang positif-positif ya kan. Thank you banget. Terima kasih, Bang. Ya. Sorry, ganggu.